Terpujilah namamu, karena anugerahmu selalu menyertai dan menjaga kehidupan kami, meskipun kami menghadapi berbagai-bagai penderitaan, perpisahan karena kematian yang sangat mengganggu hati dan pikiran kami. Tapi kini kami tetap bersyukur karena ada Tuhan yang selalu menopang kami, selalu menyertai dan menjaga kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami naikkan puji dan syukur dan rasa hormat kami kehadirat-Mu, karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami boleh berziarah di tempat ini, di mana pada hari-hari yang lalu Tuhan telah memanggil ibu yang kami kasihi, Inang Borus Simatupang, Nyonya Matondang, Mama Amudi. Tuhan, oleh karena kepergian Inang ini, tentu hati Amang Matondang di sini, Bapak Amudi, sangat berduka, sangat sedih. Oleh karena itu kami ingin serahkan Amang ini dan Amudi bersama dengan adik-adiknya. Kiranya Tuhan yang merangkul, kiranya Tuhan yang menyertai, menghibur dan menguatkan, mengokohkan supaya Amang ini boleh kuat melewati rasa duka yang begitu sangat mendalam. Hadirlah Tuhan di dalam hidup Amang ini dengan kuasa Tuhan yang memampukan Amang ini untuk menerima kenyataan hidup, bahwa bagi kami orang Kristen kematian itu adalah misteri dari Tuhan. Namun hidup adalah Kristus dan kematian adalah untung. Dan kami tahu berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu biarlah Amang Matondang ini boleh berjalan melewati hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, tetap setia kepada Tuhan, tetap kuat dan mengerti bahwa Inang ini sudah Tuhan tentukan beristirahat di tempat yang maha tinggi bersama dengan Tuhan Yesus di Paradiso. Berkatilah Tuhan Amudi yang saat ini melakukan aktivitasnya menghadapi ujian, sekalipun itu lewat online atau daring. Kuatkan dia Tuhan. Tentu Amudi dan adik-adiknya masih mengingat kebaikan Inang ini di sepanjang hidupnya, kasihnya yang merawat mereka, perasaannya yang tercurah untuk keluarga. Tapi biarlah itu Tuhan mendorong mereka untuk tetap membentuk pribadi mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang hormat kepada orang tuanya, sebagai janji mereka terhadap Inang ini yang terlebih dahulu sudah Tuhan panggil. Berkatilah Tuhan kesehatan Amang Matondang ini, Bapak Amudi. Kuatkan dia Tuhan, biarlah hari demi hari Tuhan menghibur. Juga seluruh keluarga Matondang kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah mereka, lindungilah mereka. Apa yang mereka rindukan dalam hidupnya, kiranya Tuhan menjawab. Karena kami tahu Tuhanlah sumber kekuatan kami, sumber keselamatan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Inang Nyonya Matondang Buru Huta Soit yang saat ini berada di Jakarta. Sertai dia Tuhan di masa-masa tuanya ini. Izinkan dia merasakan sukacita. Kuatkan dia Tuhan, berikan pikiran yang terang supaya Inang itu boleh melewati hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan dengan penuh sukacita. Dan berkatilah Tuhan seluruh anak-anaknya dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang selalu menopang kami. Masih banyak yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Tentu kami tidak dapat melakukan itu dari kekuatan kami. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap campur tangan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan selalu membimbing kami, supaya kami tidak tersesat dalam hidup ini, meskipun kadang-kadang terbentur dengan berbagai-bagai kesulitan,
di kehidupan ini. Tapi yakinkan kami Tuhan, bahwa Tuhan adalah sandaran kami, tempat kami berlindung, tempat kami bernaung. Dan orang-orang yang percaya akan mengalami sukacita dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami percaya Inang Burus Simatupang ini, Mama Amudi ini sudah beristirahat dengan tenang di dalam keabadian. Maka terpujilah nama Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pagi-pagi memang olahraga banyak orang. Kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam Yesus Kristus yang menyertai kami, menjaga kami hingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat dan kuat. Semuanya itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan mengizinkan kami boleh berziarah ke makam Inang Burus Simatupang Nyama Tondang Mama Amudi. Kami tahu Tuhan, hidup ini sangat singkat, seperti bunga di ladang, mekar pada pagi hari ini, layu pada petang hari. Namun selagi Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan bagi kami untuk hidup, tolong kami Tuhan melalui Roh Kudus supaya mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan selalu dekat kepada Tuhan, selalu melakukan hal-hal yang baik sebagai buah daripada iman percaya kami kepada Kristus. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami secara khusus, kuatkanlah Amang Matondang di sini, Bapak Amudi, supaya tetap semangat menjalani hidup ini. Sertai dia Tuhan, berkati dia Tuhan, supaya dapat melanjutkan aktivitas pekerjaannya setiap hari
terutama anak-anak Tuhan, berkatilah ketika mereka teringat akan ibu yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan yang merangkul hati mereka supaya tetap sabar dan kuat, serta mengerti bahwa hidup ini ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami, persekutuan kami pada saat ini. Ada makanan, minuman, kiranya Tuhan berkati, menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima.